Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpulkan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tahsin Al-Qur'an yang insyaallah akan kita bahas malam ini masih pada surah Al-Insan. Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Malam ini akan kita lanjutkan mulai dari ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik jemaah yang dirahmati Allah, mari kita buka kajian kita dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainai yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ainai yashrabu biha baik diawali dengan huruf ain keluar dari makhraj wasatul halq tenggorokan bagian tengah sifatnya tawasut ya, lunak saja tidak kaku tidak sekuat mengucapkan hamzah bukan aina bukan aina ya, agak lunak dari huruf hamzah aina. Berikutnya ada ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah di sini ada harfulin ya ya sukun sebelumnya ada fathah ai ya, huruf lin jadi ikhrajil harfi bisuhula kita ucapkan tanpa memberatkan lidah ya lunak saja ai ai tidak ada tekanan ya aina tidak ainai. Berikutnya ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Di sini ada hukum idgham bihunnah. Jadi tanwin langsung kita idghamkan masuk pada huruf ya. Setelah itu sempurnakan dengungnya. Ainai nai berdengung ya. Jadi tidak langsung ainai yashrabu tidak. Pada huruf ya dengungkan terlebih dahulu. Ainai yash berikutnya ada huruf shin sukun maka di sini huruf shin sukun tampak sifat yang menyertainya yaitu tafashi intishar riha fil fami yaitu menyebarnya angin ya menyebarnya udara di dalam mulut kita sha shi shu bash bash yash bukan sekedar yes tidak tipis sebagaimana mengucapkan huruf sin ya menyebar anginnya yash ainai yashrabu biha ibadullahi yufajibadullahi hi mengucapkan hi tidak ngambang ya sampaikan pada makhrajnya yaitu tenggorokan paling bawah hi ha hi ibadullahi yufajjiru yufajjiru jim tasydid ditekan membacanya ketika menekan huruf jim tidak ada desis tidak ada nafas yang menyertainya sifatnya syiddah jahr tertahan udara jadi tidak diucapkan yufajji yufajji tidak ada angin ketika mengucapkannya
yufajji bersih, yufajjirunaha taf rufa sukun, nampak sifatnya hamas jaraya nun nafasi, ada nafas yang mengalir, taf jiro jiro ji dengan ro panjangnya sama, sama-sama satu alif, jiro ro di sini harokatnya fathah tanwin karena dia di waqaf, maka ron dibaca fathah, jadi ro mat iwat namanya, yaitu harokat fathah tanwin dibaca waqaf, panjangnya tidak lebih dari satu alif. Baik, kita ulang sekali lagi. Aidai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Baik. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Tasydid ada gunnah musyaddadah, ditahan dan dengungkan. Binnal mengucapkan zal sukun di sini nampak sifatnya yaitu rakhawah. Jarayan shaut 'indal mururihi fil makhraj. Jadi suara huruf zal ketika disukun tetap jalan, ya. Jangan sampai tertahan. Za li lu bal bal. Nah, pada ayat ini binnal nalri tetap jangan. Nah, ini yang disebut rakhawah. Jadi jangan sampai bunyi huruf dal putus atau tertahan. Binnatri wayan natri way, putus, ya, padahal di sini sifatnya rakhawah. Jadi bunyi huruf dal tetap jalan. Binnadri wa yakhafu wa yakha, huruf kha sifatnya isti'la, bunyinya tebal, ya, ada dengkur, ya, ada agak ngorok tapi lembut saja. Wa yakhafuna yawman yaw, ada huruf lin yaitu waw sukun, sebelumnya ada fathah yaw, maka itmamu syafatain, himpun bibir ke depan sehingga bunyi benar-benar u. Yauman mengucapkan fathah tanwin bertemu dengan kaf, di sini ikhfa, maka dengungkan, ya, fathah tanwin kita siap pada makhraj kaf sehingga ada bunyi eng. Yauman kana syar syar, ro tasydid ditekan, tapi tetap harus di sini ada sifat takrir, ya, bergetar. Syar getarannya tebal. Syarruhu mustaqira, mus nafas mengalir hamus pada huruf sin, musta mustaqi huruf ta tipis, ya. Sedangkan berikutnya setelah ta ada huruf o yang sifatnya isti'na, bunyinya tebal. Mustaqi ta qi o qi, bukan sekedar mustatira, ya, bukan mustatira, ta-nya tipis, o-nya tebalkan. Ta qi mustatira. Ro di sini ada mat riwat fathah tanwin dibaca waqaf, maka
mustatiran dibaca fathah biasa dan panjangnya satu alif saja. Baik, satu kali lagi. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna at'ama baik, diawali dengan huruf waw, wa, mengucapkannya dihimpun bibir ke depan sesuai dengan makhrajnya, bibir atas bawah dihimpun ke depan, wa ya. Wa yum po, wa yum po, berikutnya po sukun dampak sifat yang menyertainya ya, kol kolah ya, jangan ditahan, wa yum i, pantulkan, wa yum po, wa yum po, karena po adalah huruf isti'la tebal. Maka ketika memantulkan huruf wa ini juga pantulannya tebal. Wayuqo, wayuqo, bukan wayute. Wayuqo'imu ai, huruf ain, hati-hati. Wayuqo'imu nelpo, nelpo, huruf po tasydid di sini, ya. Ditekan membacanya. Ketika menekan huruf wa, maka di sini terasa ada aliran suara yang tertahan ya. Wa yumqa'imunaw, tertahan sejenak. Nah, di sini ada sifat syiddah inhibas jaroyan shaut, tertahan aliran suara ya, karena tekanan pada hurufnya ini sangat kuat. Wa yumqa'imunaw qa'ama 'ala hubbihi. Huruf ba tasydid sama sifatnya yaitu syiddah. Sebagaimana kita menekan huruf po tadi suaranya tertahan. Begitu pula dengan huruf ba yang sifatnya syiddah, ada aliran suara yang tertahan ketika menekan pada huruf ba. Ala hubbihi miskinau, miskinau, fathatan win bertemu wawu idgham bi gunnah, nan langsung idgham pada waw nau dan berdengung. Saat berdengung maka bibir dihimpun ke depan sesuai makhrajnya huruf waw. Miskinau wa yatimau wa asiro. Baik, sekali lagi. Wa yut'imuna طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا di tengah kalimat ya. Innama in nun tasydid gunnah musyaddadah, ditahan dan sempurnakan dengungnya ya, paling tidak dengungnya lamanya 2 harokat. Innama nun
Ta sukun, jangan ragu-ragu, keluarkan bunyi pantulan. Numpuk pantulannya tebal. Numpuk. Innama nut'imukum liwajhi. Huruf jim sukun sama memiliki sifat qalqalah. Pantulkan ya, qalqalah shighrah namanya, pantulan ringan saja. Liwajhi liwajhillahi la nuridu min. Nun sukun bertemu kaf ikhfa, maka nun sukun kita siapkan pada huruf kaf dengan dengung, bunyinya seperti eng, ming, mingkum jaza jaza zaru zai, jangan sampai hilang mengucapkan zai sifat sofirnya z, ya, desis ini ya, jaza, jangan diucapkan jaja seperti huruf jim sehingga sofir atau desisnya hilang. Jaza, kita panjangkan dua alif karena ada mat tabi'i bertemu hamzah, mat wajib mutasil, kita panjangkan dua alif empat harakat. Jaza'au, tanwin bertemu wawu idgham bi gunna itmamu syafatain, himpun bibir ke depan dan dengungkan. Awala syukura syukura rupsi, nampak tafasyi menyebar angin, bukan sekedar suku su tapi lebih nampak udaranya, tekanan udaranya lebih terlihat, syu ya, bukan su tetapi syu. Wala syukura, baik sekali lagi. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Baik. Inna nakhafu min rabbina huruf nun yang bertasydid ya, gunnahnya atau dengungnya, bukan inna ya, tahan dua harokat. Inna na kho kho, huruf kho isti'la tebal, kho kho ada dengkuran ya, halus tapi nge, tidak perlu ditekan terlalu, bukan na kho ya, lembut saja na kho. Inna nakhafu mir mir, di sini ada nun sukun bertemu huruf ra idgham bila ghunnah, mengucapkan min nun sukun langsung kita idghamkan, masukkan pada huruf ra mir, setelah itu nampak sifatnya ra yaitu takrir, okay? Irti'adu taraful lisan, tetap ada getaran di situ, getarannya tebal, mir 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 rabbina yawman abusan abusan, kembali berdengung di sini ada ikhfa fathah tanwin berhadapan dengan huruf o, mengucapkan san di sini kita siap pada makhraj huruf o, karena huruf o huruf istilah bunyinya tebal, jadi saat menyamarkan dan mendengungkan ini dengungnya sudah tebal. Abu sel sel, dengungnya tebal, bukan sekedar abu sel ya, sel, siap mengucapkan huruf qaf. Abu sel qad qarir,
barisnya kasrah, ya. Jadi ri dibaca dengan tipis, ri. Sedangkan ro yang terakhir adalah harokatnya fathah tanwin. Maka ri tipis, ro tebal. Qamtariro, ri ringan, tipis, ro kembali tebal. Baik, satu kali lagi. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariro. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, sudah sampai dengan ayat yang ke-10. Cukup 5 ayat karena ayatnya panjang-panjang. Jadi saatnya kita praktek satu-satu sambil kita bahas apabila ada kesalahan. Baik, silakan Pak.